pula bukti kasih engkau kepada Rasulullah sallallahu, rindu cinta engkau kepada Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi, Nabi Muhammad sallallahu, maka perbanyakkanlah kita untuk berselawat kepada hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah pun terlebih dahulu awalnya dinasihat wasiat diingatkan kita oleh guru mulia kita Al Ustaz Tengku Muhammad Fauzi, semoga Allah merahmatinya dan hadirin rahmatkan Allah. Mari jadikanlah titik malam ini sebagai titik permulaan untuk kita senantiasa membasahi lidah kita mengucapkan dan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya akhiri dengan sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menyatakan, al mar'u ma'a man ahab anta ma'a man ahbabta, yang bermaksud seseorang itu akan bersama dengan siapa yang dicintai di akhirat, maka engkau akan bersamalah dengan siapa yang kau cintai di dunia dan di akhirat kelak. Semoga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ke dalam hati kita cinta Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rasa cinta dalam diri hati anak-anak isteri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terkumpul kita di akhirat kelak sana bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin insyaallah. Aku safrullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz Sofian yang telah menyampaikan tazkirah mengenai cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah cinta yang sangat berharga, cinta yang benar yang akan menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Dan marilah sama-sama kita mendengarkan akan qasidah dan juga daripada Maulid Rasul. Silakan. Salatu bisalamil mubini linuqtatid da'ini Ya gharami Salatu Bisalamil mubini Linuqtatid da'ini Ya gharami Salatun bisalamil mubini Linuqtatid da'ini Ya gharami Salatun bisalamil mubini Ya Allah.
فاهتز العرش طربا واستبشارا وازدد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواه من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بأثر بالخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه بدر في التمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام صلوات الله على
النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوسل ونتوجه إليك بنبيك نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله إننا توجه بك إلى ربنا في تيسير جميع أمورنا وفي قضاء حاجاتنا وفي شفاء أمراضنا وفي موتنا على الإيمان والإسلام وحسن الخاتمة برؤية نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا. اللهم يا الله فدمو يا الله dengan keberkahan dan kemuliaan baginda Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkahan majlis maulid Rasul yang ada pada saat ini. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkahannya para kekasih-kekasihmu yang bersama-sama kami. Kami mohon padamu ya Allah dengan keberkahannya orang-orang yang telah menjadi kekasihmu yang zaman dahulu hinggalah hari kiamat. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah agar kau ampunkanlah sekian dosa-dosa kami ya Allah. Kami mengaku kami hamba yang banyak dosa, ya Allah. Kamilah hamba yang banyak melanggar larangan-Mu, yang meninggalkan perintah-Mu. Kamilah hamba yang zahirnya seperti orang yang baik, tapi hati kami, Engkaulah sajanya tahu bagaimana jahatnya diri ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mengaku bahwa kamilah hamba yang telah dipenuhi dengan noda dan dosa, dan tiada siapa yang dapat ampunkan kami melainkan hanya Engkau ya Allah. Engkaulah Tuhan yang sangat maha pengampun dan Engkau suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah dosa kami yang zahir dan yang batin. Ampunilah dosa kami yang besar dan yang kecil. Ampunilah dosa kami yang kami tahu, yang kami tidak tahu. Ampunilah dosa yang telah kami bertaubat kemudian kami ulangi lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkanlah hati kami dari sekalian kotoran dan dosa, ya Allah. Bersihkanlah hati kami daripada sekalian hijab yang menutupinya. Buangkanlah sekalian daripada kegelapan yang dalam hati kami. Cahayakanlah hati kami dengan nur ma'rifat-Mu, ya Allah. Kurniakanlah kami dapat khusyuk dalam solat kami, ya Rahman. Dan ikhlas dalam sekalian amal dan ibadat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tahu umur kami akan berakhir dengan mati, dan mati telah tersangat dekat pada kami. Andai kata sudah sampai masa untuk kami kembali padamu, izinkanlah kami mengucap kalimah yang terakhir, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di saat roh kami berpisah dari jasad kami, izinkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut roh kami ya Allah. Ketika jasad kami ditanam di dalam kubur kami, izinkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut kami dalam kubur kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika tanah menutupi wajah kami dan tubuh badan kami, ketika kaum keluarga nasabah anda meninggalkan kami seorang diri dalam kubur kami, janganlah kau lupakan kami ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami dari azab kubur ya Allah. Ya Allah, kami tahu amalan kami tak dapat selamatkan kami dari azab kubur ya Allah. Yang hanya dapat selamatkan kami ialah rahmat-Mu ya Allah. Rahmat dan belas kasihan-Mu
dengan barakah syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkanlah kami di yaumul mahsyar, berdiri di bawah panji-panji Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di bawah bayangan arasy-Mu bersama para siddiqin, syuhada dan salihin. Izinkanlah kami ya Allah dapat minum air telaga Kautsar dari tangan Nabi kami ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami dapat menatap wajah Nabi kami walau sekelip mata dalam hidup ini sebelum mati kami ya Allah. Kami rindu Nabi kami ya Allah. Kami sayang Nabi kami ya Allah. Nabi kami telah banyak berkorban untuk menyampaikan agama kepada kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sampaikanlah salam rindu kami pada Nabi kami ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Allah, izinkanlah kami dapat memeluk tubuh baginda Nabi yang mulia. Izinkanlah kami dapat mencium tangannya yang mulia ya Allah. Ya Allah, izinkanlah kami dapat mencium pipi Nabi kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, izinkanlah kami dapat bersama-sama Nabi kami di yaumul qiyamah mendapat barakah dan syafaat Nabi kami ya Allah. Kami tahu amalan kami amalan yang jahat. Kami tahu diri kami tak ada seberat debu pun di hadapan-Mu ya Allah. Bahkan yang ada pada kami hanyalah dosa sahaja. Tetapi kami mohon pengampunan-Mu ya Allah. Andai kata kalau Engkau nak azabkan kami, apalah daya kami ya Allah. Tapi kalau Engkau mengampunkan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Pengampun dan Engkaulah Tuhan yang suka mengampunkan hamba-Mu. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kedua ibu ayah kami ya Allah. Tinggikanlah darjat ibu ayah kami di sisi-Mu ya Allah. Luaskanlah kubur-kubur mereka. Masukkanlah beban syurga-Mu dalam kubur mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka satu taman dari taman syurga. Janganlah Kau azab mereka dalam kubur mereka ya Allah. Ya Allah, ibu ayah kami yang masih hidup bersama kami, Kau panjangkanlah umur mereka dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat, dalam taat kepada-Mu ya Rahman. Sembuhkanlah penyakit-penyakit mereka ya Rahim. Ya Allah, ampunkanlah sekalian datuk nenek moyang kami, ampunkanlah sekalian pakcik makcik kami, adik-beradik kami, keluarga kami, dan sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup dan yang mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau peliharalah rumah tangga kami ya Allah. Tanamkanlah kasih sayang antara suami dan isteri. Jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan solehah yang mendoakan kami setelah mati kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami yang masih belajar terangkanlah lebih baik. Gunakan mereka kerja dalam pelajaran dunia dan akhirat mereka. Anak-anak kami yang belum ditemui jodoh, kurniakan mereka jodoh orang yang baik-baik dan surat yang beriman lagi yang bertakwa. Allah ya Allah, kami mohon pada-Mu, kurangkanlah rezeki kami yang halal lagi diberkati ya Allah. Janganlah Kau sulitkan kami mencari rezeki sehingga sulit pula kami nak beribadah pada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapa yang membantu mereka ya Allah. Selamatkanlah umat Islam kami yang teraniaya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesedaran kepada mereka yang zalim ya Allah. Engkaulah yang berkuasa atas mereka yang zalimin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau selamatkanlah negara kami Singapura dari sekalian penyakit-penyakit yang bahaya dan daripada sekalian musibah balak dan bencana, daripada tsunami, daripada gempa bumi dan daripada segala perkara yang dibimbangkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit anak isteri kami, adik-beradik kami, keluarga kami dan sekalian sahabat andai kami dan mereka yang bermohon doa dari kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami tahu semua penyakit datang daripada-Mu dan tiada yang dapat menyembuhkannya melainkan Engkau sahaja ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada kami dan mereka yang sedang sakit dan redha dengan takdir-Mu
dan syukur dengan nikmat dan sekalian upur pemberian-Mu. Ya Allah, Kau berkatkanlah majlis Maulid Rasul yang dalam masjid ini, ya Allah. Janganlah ini kali terakhir untuk diadakan majlis yang mulia ini di sini, ya Allah. Perbanyakkanlah majlis ini di merata tanah air Singapura, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berkatkanlah sekalian ahli lembaga bertadbir Masjid An-Nahdha ini dan mereka yang telah menjayakan majlis ini daripada sekalian sukarelawan maupun daripada pihak masjid dan pihak MHDS, dan kurniakanlah keberkahan kepada mereka yang telah berinfak, yang telah bersedekah dan telah memberikan keuangan dan buah fikiran dan tenaga untuk menjayakan majlis yang mulia ini, ya Allah. Kau berkatkan rezeki mereka dan anak isteri mereka semua, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, semua kami yang ada dalam majlis ini mempunyai hajat, ya Allah. Kabulkanlah segala hajat hadirin dan hadirat. Doa tuan-tuan apa hajat masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Ya para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, demikianlah majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, pada malam ini kami ada mengedarkan kalender 2020 iaitu tahun yang baru ini untuk supaya dapat keberkahan kepada para jemaah sekalian yang ingin mendapatkannya. Ya, kalender ini ada keistimewaannya. Kalender ini ada dia punya kelebihan fadilat Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, kalau sekiranya para jemaah yang mendapatkan kalender ini bolehlah sampaikan kepada keluarganya yang belum dapat lagi. Dia boleh dapatkan di belakang insya-Allah. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, dan demikian juga insya-Allah kita akan ada majlis Maulid Rasul lagi, iaitu pada hujung bulan ini. Pada tanggalnya kita katakan 25 hari bulan, iaitu pada tanggal 25 hari bulan, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, di Masjid Al-Abdul Razak, iaitu Maulidir Rasul serta Haul Sheikh Abdul Qadir Jailani yang dianjurkan oleh Syekh Afifuddin, iaitu pada hari Sabtu 25 Januari dari jam 9 pagi sampai jam 12 tengah hari, insyaAllah. Jadi para jemaah, bagitahulah pada kawan-kawan saudara mara semua supaya dapat ikut bersama. Dan insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi itulah dia yang telah saya sebutkan tadi. Kalender ini ada mempunyai sejarah Maulidin Nabi dan sedetik-detik saat Nabi dilahirkan dan kelebihan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah banyak informasi-informasi yang berguna. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam ini. Bagi pihak masjid dan juga daripada pihak MHDS yang bekerjasama, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua para jemaah dan memohon maaf kalau ada apa-apa kekurangan dalam majlis ini sepanjang yang dijalankan. Dan dengan itu saya akhiri dengan wabila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.